Selamat pagi, sahabat rohani HKBP Jatinegara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Yeremia pasal 30 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, umat Israel dalam nas ini baru pulang dari pembuangan Babel. Tentunya mereka merasa tidak nyaman karena menyadari bahwa mereka terbuang adalah karena kedegilan terhadap apa yang mereka lakukan karena tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Nas renungan hari ini bersikap pengharapan dan berkat. Karena pengharapan itu sudah nyata, mereka berkumpul kembali seperti dahulu kala dan tinggal tetap di hadapanku. Demikian. Jadi sepertinya mereka dipulihkan kembali, dapat berkumpul. Tidak ada lagi hukuman Tuhan menurut mereka. Tidak ada kutuk. Dan semuanya berbicara tentang pengharapan dan berkat Tuhan yang ditujukan bagi bangsa Israel yang saat itu sedang dalam pulang pembuangan dari Babel. Nah, kalau kita lihat dalam nats ini, ada beberapa seperangkat kata kerja yang positif menunjukkan inisiatif Allah atas umatnya, yaitu aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, ya, tiga itu. Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka, ayat 8. Sebab aku menyertai engkau, ayat 11. Aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, ayat 17. Aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub. Aku akan membuat mereka banyak dan dipermuliakan. Demikian dalam perikop Yeremia pasal 30 ini. Saudara-saudara yang kekasih, mulai dari memutuskan perhambaan kepada Babel sampai pada kembalinya ikatan perjanjian Sinai, artinya penghukuman sudah berakhir. Saatnya pengampunan sudah tiba. Pengampunan sudah diberikan tugas dan umatnya kembali dalam ikatan perjanjian kasih setia kepada Tuhan. Pengampunan itu adalah mereka kembali kepada hidup yang normal, hidup yang baru, memulai sesuatu, mengawali sesuatu yang baru setelah mereka nantinya pulang dari pembuangan. Karena pengampunan, pemulihan telah nyata bagi umat Israel. Rentetan kalimat tersebut menunjukkan kesungguhan Allah untuk memulihkan umat Israel. Sebelum kalimat-kalimat tersebut diutarakan, Allah meminta Yeremia untuk menuliskan segala perkataan tersebut ke dalam satu kitab. Tujuannya sangat jelas. Agar Allah ingin agar umat Israel bisa melihat dan memegang janji tersebut. Supaya umat Israel teguh dalam perjanjian dengan Tuhan. Lalu saudara-saudara yang kekasih, pemirsa Saroha, janji yang sama juga diberikannya kepada kita. Ia telah berjanji mengampuni
segala dosa kita, menyembuhkan luka batin kita, menguatkan hati kita yang berkeping-keping karena banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Ya, Tuhan kita menyertai kehidupan kita di dunia ini. Kita akan menjadi umat-Nya dan Ia menjadi Allah kita. Semua janji ini sudah Allah buktikan dan sudah digenapinya melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pengorbanan Yesus di kayu salib adalah salah satu bukti pengampunan yang sungguh luar biasa. Jadi setiap pengampunan yang dilakukan Tuhan itu, ataupun sepertinya kalau kita mengalami banyak hinaan, godaan dan cercaan terhadap orang-orang lain, mari kita mengampuninya. Dan dasar pengampunan itu adalah seperti pengampunan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus di kayu salib. Ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi semuanya sudah dibuktikan Tuhan pengampunannya. Lalu kita bisa menemukan semua janji Allah dalam penggenapannya di dalam Alkitab. Mari temukan janji itu dengan disiplin membaca Alkitab dan merenungkannya. Tidak cukup hanya membaca Alkitab dan merenungkannya, tapi mari menerapkannya di dalam hidup sehari-hari. Mari menerapkannya dimanapun kita bekerja, sebagai apapun pekerjaan kita itu, posisi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, terapkanlah bahwa hidup kita adalah hidup yang penuh, yang telah diampuni oleh Tuhan. Hiduplah di dalam pengampunan agar hidup kita senantiasa dibaharui. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa pengampunan itu sudah nyata di dalam kehidupan kami. Dan persekutuan kami selalu Engkau perbaharui. Karena kami adalah manusia, umat yang Engkau tebus melalui pengorbanan-Mu, pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dan melalui darah-Mu yang kudus itu senantiasa mensucikan kami dan membaharui kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin.